Pais nggak ada receh, Mi. Wih, ngeri. Uangnya banyak, Mi. Cuma 10.000 doang. Ya udah deh. Nak. Nak. Kamu ngapain sih begitu, nanti matanya sakit loh. Lebih seru nih kalau gelap. Tapi ngerusak mata. Iya Mi, maaf. Ada apa Mi? Kamu punya uang 2.500 gak? Kayaknya ada. Pada ngapain sih? Enggak, Mi. Apa Ais buahnya ngomong, malah diem. Bil, kayaknya kalau kita yang ngomong gak bakal mempan deh. Nah, terus mau gimana? Kita minta bantuan sama Hana ya, coba gimana? Maaf ya, Bu, lama. Ini kembaliannya. Kembaliannya gak usah deh, buat Mbak Amira aja ya. Ana. Wah, Kimin. Malah pacaran sama HP. Iya, apaan sih? Orang lagi nonton Kipa Musik Award juga. Kak, nonton gituan kan makan kuotanya banyak. Mending beli modem aja, bisa dipakai rame-rame. Unlimited lagi. Emangnya dia bolehin sama Umi? Makanya kita kesini mau nyuruh kamu. Gak mau ah, kan diomelin lagi sama Mimi. Yaudah, gimana kalau kita ngomongnya bareng-bareng aja? Bener ya, jangan dorong-dorongan kayak tadi. Iya, yaudah yuk. Ana, jangan pacaran mulu sama HP. Ana yuk. Oh. Mi. Dil, ini kok gula merahnya belum digerusin? Ya, tadi lupa, Mi. Umi mau ngapain? Mau nyiapin kolok, Bu Dova pesen 5. Oh yaudah, biar Faiz sama Han aja yang ngupasin. Iya Mi, biar Kak Faiz sama Han aja. Benar. Iya Mi. Yaudah. Ngapain Mi? Enggak ngapa-ngapain. Fadil. Yoi. Ada telepon tuh. Iya Mbak Mira. Oh, saya bingung deh sama anak-anak. Bingung kenapa? Anak-anak saya pada aneh. Masa pada akur? Akur kok aneh? Kan biasanya berantem mulu. Ini kompak. Gak biasanya begitu. Oh. Alia nih ya, kalau lagi baik tuh biasanya ada maunya. Pokoknya, kita harus baik-baikin Umi. Biar bisa dibeliin modem. Siap. Mi, mau kemana? Mau ngambil jemuran, mau nyetrika. Oh, yaudah. Fadil aja yang ngambil. Kok Fadil sih? Iya Mi, biar Fadil aja. Iya Mi, Fadil aja. Mi istirahat aja. Benar. Benar Mi. Iya Mi. Kalian ada maunya ya? Iya. Aku lagi apa? Tumben. Ada apa nih? Enggak ada apa. Oh. Tangan Kakak pegel enggak? Sini aku pijit. Ibu enggak jangan. Bunga jangan. Oh, pundaknya juga pegel. Bilang dong. Sini. Bunga geli. Bunga geli. Iya, Dek. Geli.
Ayo Mi, beli modem Mi. Iya Mi, Hana butuh Mi. Mi juga butuh Mi, apalagi Umi sama Abi kan pasti lebih butuh. Ayo Mi, beli Mi. Udah ah, kalian ngapain sih? Bujuk Umi beli modem. Hana, Faiz, Fadil, kita itu sekarang lagi masa-masa susah. Apalagi Abi tuh, orderannya makin sedikit. Kita tuh mesti hemat, gak boleh boros. Ih, adek. Adek, udah. Iya, iya. Kamu kenapa sih? Pasti ada maunya nih. Iya. Kak Karin. Mau ya, besok jadi moderator pengajian. Hah? Ngapain pengajian ada moderatornya? Ya nggak tahu, Bapak nyuruh aku. Nah, ya udah, Bapak kan nyuruh kamu. Ya udah berarti kamu aja jadi moderatornya. Ah, kakakmu dong. Aduh, adik, kakak mau nugas. Ya udah bilang mau dulu baru aku lepasin. Lepas. Ya udah, pokoknya nggak ada beli-belian modem. Iya, Mi. Udah, Umi mau nyetrika. Ayo dong dilanjutin bikin koleknya. Iya, Mi. Jangan lesu gitu dong. Semangat. Iya, Mi. Kakak, ayo dong kakak yang jadi moderatornya ya. Ih, Dek. Kamu kan anak komunikasi, sedangkan kakak anak farmasi. Yang cocok itu jadi moderator anak komunikasi. Justru supaya kakak punya skill selain farmasi. Makanya jadi moderator, biar bisa komunikasi. Dek, nih ya, kakak kan lagi komunikasi sama kamu. Jadi nggak perlu jadi moderator, kakak juga udah bisa komunikasi. Nah, kalau kakak bisa komunikasi, berarti bisa dong jadi moderator? Ih, udah-udah ah, kakak mau nugas. Pusing ya, komunikasi sama anak komunikasi. Bu, Bunga nih Bu, masa nyuruh Karin jadi moderator padahal yang disuruh sama Bapak itu Bunga? Ya udah, kalau begitu kalian berdua aja yang jadi moderator, ya? Mi, HP-nya bunyi nih. Lihat, tapi beli modem. Apaan sih dia? Masih aja kamu. Iya, Bu Dosen. Mbak Amira, saya telepon cuma mau ngingetin. Jangan lupa loh, besok ada pengajian online, ya? Oh, iya. Tadi Mas Ferry juga udah ngingetin kok. Gimana, Dio? Gagal. Oh, gimana sih ngobinya? Susah tahu, coba aja kafe semua sendiri sama Umi. Ngomong apa sama Umi? Enggak, Mi. Nak, kalau pengajian online tuh pakai internet apa enggak sih? Pakai Mi, gede kuota internetnya. Modem yang kalian bilang itu harganya berapa? 50.000, Mi. Kenapa? Ya udah beli deh. Yeay! Kabarin Abi, tanyain boleh apa enggak. Iya, Mi. Bu, udah dikabarin semua, Bu? Udah, sayang. Tapi kayaknya Bunga nggak bisa ngoperasiin software-nya deh. Masa sih? Kamu nggak bisa? Iya, kakak bisa nggak? Nggak bisa juga. Kakak kirain kamu bisa. Bu, udah dikabarin semua? Udah, Pak. Tapi ini katanya Bunga nggak bisa pakai software online-nya. Masa sih? Bunga kemarin bisa kok. Sengaja ya, biar nggak jadi moderatornya. Iya kan, sengaja. Tebak punya rusak. Lama banget sih, Kak. Sabar. Lama banget sih, Is. Maaf, Mi. Tapi tadi kata Abi boleh kok. Alhamdulillah. Ya udah nanti pesen aja modemnya. Tapi sekarang urusin kolak dulu. Iya, Mi. Ya, udah dibolehin masih lesu aja. Iya, Mi.
HP. Ngurusin kuota, Dil. Besok ada yang baru. Oh iya, baru juga. Dil, sini dong. Kalau nggak gede, nggak denger lah. Tapi kan kamu bisa denger, kalau biasanya nggak kedenger hari ini. Ya, hari ini. Kapes, balikin. Ayo. Apa yang balik? Ngambil, jelas. Al, Mama mau ke rumah Uminya Fadil dulu ya, mau jaga gorengan. Iya. Be, kamu jaga gorengan dulu ya. Mama jalan ya, Al. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Mama mana? Baru aja pergi. Mama ngapain beli celengan? Bukan beli celengan, Kong. Tapi mau jaga gorengan. Ngapain sih, Is? Buka-buka kulkas? Apa, Mi? Cuma lihat doang kok. Kali aja nambah. Nggak ada yang nambah. Masih sama kayak tadi siang. Tutup. Is, tolong anterin kolek ya ke rumahnya Bu Nova. Nanti ya, Mi. Faiz kebelet. Nak, tolong anterin kolek ke rumahnya Bu Nova. Oh, Hana, Mi. Habis kamu yang ada sekarang. Yah, salah keluar deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sendirian aja, Fadil? Enggak, kan ada mamanya Ali ya. Ada mamanya Ali ya. Umi mana, Nak? Ada di dalam. Sebentar ya, nanti Ana panggilin. Dil, anterin kolak dong ke rumahnya Bu Nova. Oh, aduh. Disuruh Umi. Nih, boleh diambil masker. Umi, ada mamanya Alia di depan. Oh, katanya mau ketemu. Iya. Nak, kamu lanjutin bungkus ya. Iya, Mi. Hey, iya, Mi. Kita nggak masak, Mi. Enggak, Abi beli makanan di luar. Alhamdulillah. Seneng banget makan masakan di luar. Buka, Mi. Hana seneng nih karena gak masak, Mi. Jadi bisa nonton drama Korea deh. Mau kemana, Dil? Mau terkolak, nih. Ya udah berangkat sana. Mi ngusir. Bukan, Umi gak enak. Itu kolaknya ditungguin sama Bu Nova. Di sana. Ada apa, Po? Nggak pesen kolak? Iya, tadi kesini. Kenapa? Saya masih berat kalau Babe deket sama Bu Nova. Maksudnya gimana, Po? Ya, saya tahu Bu Nova orangnya baik. Tapi saya kagak pengen Bu Nova deket sama Babe. Tenang aja, Po. Pak Haji Murad sama Bu Nova kan udah sama-sama tua. Nggak bakalan ngapa-ngapain. Maaf, gak sengaja, nah. Serius, gak sengaja. Oh, depan sih. Umi mana? Di depan.